bagaimana kalau Mas Dalipa kita jodohkan? Dijodohkan? Iya, dijodohkan sama Tiar. Bagaimana? Setuju, Ki? Dengan begitu, siapa tahu anaknya bisa diselamatkan dari mati jodoh. Nah, mau Mi Aspire itu, kasihan. Kira-kira, apa Tiar mau? Tiar kan ganteng. Sebentar anak tak Musdalifa. Dedeh, sudah kutu, balala, telek-telekan. Tenang, ini kan ujian. Tiar, keluar mau kena Cepu mau keturu. Pikri, kejar dia. Dia lari. Itu jodoh memang sudah diatur, tapi Tiar susah diatur. Apa? Tiar melarikan diri? Hah? Jangan ki main-main aja. Siri mi namanya ini. Iya, Pak. Tapi kan saya juga bisa tentukan siapa jodohku. Jodoh itu tidak bisa dipaksa, Pak. Itu yang perempuan yang penasaran, Kak, yang pernah saya ketemu di musala. Itu yang bikin enggak datang ke Kendari. Kau ini sudah mau dikawinkan sama Musdalifah. Mulai sekarang, tinggalkan perempuan ini. Ada satu cara, kalau kamu dekati Ros. Apa itu? Molulo. Anak kecil, ini sudah dewasa, sudah besar. Ya sudah, buka saja. Jangan, buka. Malu saya, Om, jangan. Sudah cukup ganjal batu ban belakangnya mobil? Aman, Mi. Oh, batu itu. Batu yang ganjal ban tadi. Saya suruh angkat buang. Jadi sekarang aman. Oh, belek! Kayak di film-film action saja!